Saat ini saya berdiri di median jalan Sunter Permai Raya di depan JIS Jakarta International Stadium. Di sebelah sana itu adalah pintu keluar kendaraan yang berasal dari yang parkir di lahan parkir di bagian timur di sebelah sana ya. Itu keluarnya dari sini, pintu keluar. Ini bukan pintu masuk, pintu keluar ya. Nah, balik lagi ke sini. Ini menarik untuk divideokan pohon yang sudah ditanam di median jalan Sunter Permai Raya depan JIS. Kenapa menarik? Karena ada namanya. Ini pohon Trembesi. Pohon Trembesi ini besar ini, kalau sudah tumbuh besar ini. Dan ada buahnya, buahnya itu panjang-panjang hitam gitu warnanya. Yang sebelah sana nggak tahu, mungkin sama juga ya. Sederet ini adalah pohon Trembesi. Tapi yang ada namanya cuma satu itu, coba kita lihat sebelah sini. Ini lubang yang sudah ditutup dengan tanah ya. Jadi lubangnya itu cukup luas dan cukup dalam untuk menanam pohon. Ini nggak ada namanya ini. Nggak ada label nama di sini. Yang ada cuma satu itu, yang ujung itu. Ya, ini adalah Jalan Sunter Permai Raya. Kompleks sekolah ada di sebelah kanan. Di trotoar sudah ada PKL yang mangkal. Terlihat ada mobil parkir di trotoar, nantinya nggak bisa lagi. Kenapa nggak bisa? Karena akan dipasang bollard di trotoar. Lubang-lubangnya sudah dibuat. Nanti kalau sudah dipasang bollard atau tiang penghalang, mobil udah nggak bisa parkir lagi di atas trotoar seperti itu. Bahkan motor pun susah lewatnya. Begitu dulu video singkat ini ya, dari median jalan Sunter Permai Raya di depan JIS.